Hai, hola, horas, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Girman Ru. Jangan lupa untuk subscribe, guys. Kali ini aku ingin sekali nge-reaction Gunawan Maluku Utara Soima. Oh, ini featuring Soima. Ingatkan baca dan merenung jagad anyar Kang Dumadi. Rai All SO. Ini katanya bergetar, ya. Saya ambil videonya dari channel Indosiar. Langsung aja seperti apa penampilan duet mereka, guys. Weh. Saya udah gak sabaran lagi lihat penampilan mereka. Soima, aku suka banget tipe suaranya itu, tinggi banget, melengking, dia semua bisa gitu ya. Nah, ini berduet dengan Gunawan, langsung aja. Satu, dua, tiga. Oke. Ini ada nggak? Pakai bahasa Jawa. Aduh, jengkoknya parah. Aduh. Oh, Soima pakai bahasa Jawa. Wow. Gunawan pakai bahasa Jawa enggak ya? Wow. Ini dua lagu digabungin ya, guys, jadi satu. Musiknya, aduh, keren banget. Wow, harmonisasinya. Ini lagu Roma Irama ya. Ini nyentuh banget lagunya. Wow, mereka pandang-pandangan ya. Tapi tetap chemistry ke mereka keren. Wow.
Wih, panjang banget nafasnya. Wow. Parah nih. Aduh, bagus-bagus banget peserta untuk tahun ini ya. Oke. Oh, ada artinya ya. Lagu Jawanya lagu siapa ya? Wih. Wih. Itu head voice ya? Wow. Wow. Dia pakai bahasa Jawa. Keren banget. Wow. Gunawan pakai bahasa Jawa. Dia orang Maluku Utara kan? Wih. Asik dia ngedance. Wih, dia usaha banget guys biar bisa ngedance. Ini ngedance ala Jawa ya. Wow. Wih. What? Harus aku merinding, guys. Aku merinding nih. Wow. Aku suka banget pecah suara mereka. What? What? What?
Wow. Wow. Saya selalu ngomong wow itu karena penampilannya best banget ya. Luar biasa sekali. Tadi aku suka pada saat ngedance ya, ngedance lagu Jawa, Gunawan, itu enak banget ya. Dia berusaha gitu kan. Wow. Dia juga pakai bahasa Jawa tadi nyanyinya sedikit. Gila banget. Guys, dia masuk tiga besar ya. Meli, Hari, dan juga Gunawan. Nah, untuk Lida 2020, kalau menurut aku yang masuk tiga besar bagus banget semua. Punya ciri khas masing-masing, punya karakter masing-masing, punya cengkok masing-masing gitu ya. Punya nilai, punya sesuatu yang bisa dibilang sangat-sangat luar biasa sekali ya. Memang feeling aku dari awal yang masuk tiga besar nanti Hari, Meli, dan Gunawan. Bener guys, mereka bertiga luar biasa sekali lolos di grand final nanti. Oke, dukung jagoan Anda biar bisa juara satu. Terima kasih sudah nonton. Horas.